tuhrul ghusli. Kita ada tuhrul mashi, tuhrul ghusli. Dalam kitab Tahrir Tanqihil Lubab, jadi kitab tu saya pernah sebutkan kelas ni, kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau di Udaidah dipelajari sebelum minhaj, sebelum minhaj baca kitab tu. Jadi dalam kitab tersebut ada menyebutkan apa beza antara bersuci sapu dengan bersuci basuh. Okey, kalau satu orang dia ambil wuduk kemudian dia pakai khuf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian semasa dia pakai khuf itu, dalam tempoh selepas dia ambil wuduk, dia buka khuf dia, dia buka, kemudian dia pakai balik, maka adakah batal dia punya khuf? Batal tak? Okay, safe. Tak. Ha? Batal ke batal? Ha? Ha? Sepatutnya batal. Tak sepatutnya? Tak batal. Tak batal. Faham? Semalam apa matan dia baca? Yang ada perkataan tuhril mashi. Faham? Wa man naza'a wa huwa bi tuhril mashi. Dia sekarang ini berada pada tuhuril ghusli, bukan mashi. Faham? Dia masih lagi berada dalam bersuci hasil daripada basuh ke bersuci hasil daripada sapu? Sekarang ni basuh kan? Ha, maka mencabut khuf pada ketika itu tak ada masalah. Yang tak boleh cabut khuf tu, dia ambil wuduk, kemudian selepas tu dia ada hadas, kemudian dia ambil wuduk lagi sekali, ha, pada ketika itu dia sapu, betul tak? Barulah kita panggil dia berada dalam bersuci hasil daripada sapu. Ha, lepas tu kalau dia cabut khuf barulah batal. Faham? Kalau sekarang ni tak ada apa-apa. Cabut pakai tak ada apa-apa. Belum mula lagi pun kiraan. Kiraan mana mula lagi? Betul tak? Ha. Kemudian apa perbezaan yang kedua? Tuhrul mashi dengan tuhrul ghusli. Bezaan yang kedua, tuhrul mashi ni dia ada tempoh dia. Faham? 24 jam ataupun 72 jam. Adapun tuhrul ghusli tak ada tempoh. Selagi mana belum batal, maka belum batal lah. Faham tak? Kemudian perbezaan yang ketiga, tuhrul mashi ni dia akan batal dengan sebab junub. Faham? Bila satu orang tu junub, dia dah tak boleh apa, menggunakan kaedah tuhrul mashi. Tapi kalau satu orang tu dia tuhrul ghusli kemudian dia junub, apakah satu orang bila dia berjunub wuduk dia akan batal? Batal tak? Satu orang junub, wuduk dia batal tak? Tak batal. Faham? Terangkat ada besar tapi tak terangkat ada kecil. Kalau dia tak buat benda yang mengangkat ada kecil, itu perbezaan yang ketiga. Okey, satu orang. Jadi kita belajar dalam seawal kitab Mata Ghayah, perkara yang membatalkan khuf antaranya junub. Boleh tak satu orang tu buat macam ni? Dia junub, kan dia kena mandi. Kita kata dia kena mandi
So dia buat macam ni. Dia tak tanggalkan khuf dia. Dia mandi, dia masukkan air dalam khuf dia. Okey, faham? Dia punya mandi sah tak? Mandi dia sah tak? Sah ke tak? Mandi dia sah. Mandi dia sah lah. Air kena semua. Sah. Ha, dia buatlah macam tu. Dia tak perlulah dia nak tanggalkan dia punya khuf dia, sebab dia boleh. Dia boleh, yang kata tak boleh tu kalau apa, dia mandi dan masa sampai kaki dia sapu. Ha, itu tak boleh. Sekarang dia tak sapu, dia basuh. Maka dia teruskanlah dia punya sapuan ke atas khuf dia. Boleh tak? Boleh. Maknanya lepas ni kalau dia batal, dia sapu je. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Faham? Sebab bila dia junub, dia berada langgar hadas. Sekarang ni dia mandi. Betul lah. Dia mandi, hadas dia terangkat. Khuf itu dia pakai selepas bersuci ke sebelum bersuci? Ha? Selepas ke sebelum? Khuf tu dia pakai selepas bersuci ke sebelum bersuci? Ha? Yang dia pakai, bukan yang syaratnya. Yang dia pakai tu sebelum ke selepas? Sebelum. Maksudnya masa dia junub tu dia hadas. Jadi khuf tu dah sedia terpakai. Faham? Bila dia mandi, hadas terangkat. Mana khuf tu dipakai sebelum bersuci. Tak cukup syarat. Faham? Tak cukup syarat khuf, mesti dipakai selepas bersuci. Maka tak boleh buat cara macam tu. Faham? Satu orang dia pakai khuf, dia ambil wuduk. Masa sampai kat kaki, dia masuk air dalam tu. Sah tak wuduk dia? Sah lah. Tapi dia bengong lah. Faedah buat macam tu? Faedah dia nak apa? Nak kata nak bagi kaki dia tak kena apa-apa, dia masuk lagi teruk. Lagi rimah ya. Saya pun tak tahu. Mungkin dia nak eksperimen. Nak bagi tahu perbuatan tu sah. Tapi bengong lah. Bazir. Rosakkan khuf dia. Faham? Okay. Bas. Sambung. Dan berusri adalah satu bab mengenai mandi. Mujibu mungkin wakitun adifasu. Mujibuhu ai mujibatul usli. Dalam kitab Matanun Safina, mujibat dia guna jamak. Sini guna mufrad. Mujibuhu Mujibuhu mungkin wakitun adifasu. Wakara minadatun bila baladin fil asafu. Perkara yang mengajarkan mandi itu, Allahumma sallam, ialah mandi haid lepas dia juga melahirkan tanpa sebarang basah. Dalam kitab akan sebut ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Dalam tahrir sebut 7. Faham? Perkara yang mewajibkan mandi. Okey, lagi seterusnya. Wajana batun yuduku li hasafatin aw qadariha farjan. Dan kalau ada tak faham tanya. Sebab mandi adalah janabah disebabkan masuknya hasafah ataupun kalah hasafah di dalam faraj. Al-Quruji Mani'in min tariqihil mu'tadi wa ghairihi. Dan dengan sebab keluarnya mani daripada jalannya yang biasa ataupun tidak biasa. Wa yu'rafu bi tadaffuqihi aw ladhatin bi khurujihi aw rihi 'atidin ratban wa bayadhi baydin jaffan. Fa in fuqidat sifatuhu fala wusla. Dan diketahui air mani tersebut dengan pancutan ataupun kelezatan apabila keluar ataupun bau kemudian tepung, kemudian tepung yang basah ketika dia basah, ketika dia basah. Lagi dan seperti bau, putih telur, seperti putih telur ketika dia kering. Kemudian maka sekiranya tidak didapati sifat-sifat itu, maka tidak perlu. Wal-mar'atu karajulin wayahudu wayahudu biha ma haluma bil hadati
Habis. Setelah kita mempelajari mujibatul ghusli ataupun mujibul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi janabah. Di sini apa? Mandi, maksudnya mandi, mandi janabah. Ada berapa perkara? Ha? Ada berapa yang disebutkan? Ha? Enam. 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 Ada haid dan nifas sebut. Ha. Seperti mana kamu maklumlah, dia punya ringkasan dia. Tiga perkara mustarak boleh berlaku pada lelaki, boleh berlaku juga pada perempuan. Tiga perkara yang lain hanya khas untuk perempuan. Faham? Satu, dua, tiga. Tiga perkara sebabnya adalah junub. Faham? Dua perkara haid dan nifas. Satu perkara mati. Jadi tiga perkara yang dia menghasilkan hadas janabah apa dia? Pertama, keluar mani. Yang kedua, dukhul hasyafah au qadriha farjan. Yang ketiga, wiladah. Faham? Hadas wiladah ni, dia punya martabat dia sama macam junub, bukan sama macam haid dan nifas. Martabat dia. Apa beza dia? Ada beza. Faham? Kenapa kita kena tahu wiladah ni, martabat dia martabat nombor berapa? Sebab perkara-perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas lagi banyak daripada perkara-perkara yang haram disebabkan janabah. Jadi sekarang ni perempuan itu berada dalam situasi wiladah. Maka kita nak tahu perkara yang diharamkan atas dia ni sama macam haid nifas ataupun janabah. Maka dia sama dalam seperti apa? Janabah, bukan haid dan nifas. Contohnya, perempuan dalam keadaan haid dan nifas tak boleh ambil wuduk. Wuduk dia tak sah. Perempuan ataupun lelaki yang berada dalam keadaan hadas janabah, kalau dia ambil wuduk boleh. Faham? Wuduk dia dikira sah. Samalah juga bila kita kata perempuan wiladah ini hadasnya adalah hadas janabah, maka kalau dia ambil wuduk, wuduk dia adalah sah. Faham? Ada soalan sebelum kita masuk perkara-perkara yang haram disebabkan janabah? Sebelum masuk perkara-perkara yang haram disebabkan haid dan nifas, cuba tengok dalam bab ni apakah perkara yang khilaf. Satu je masalah. Faham? Satu je. Wa kadha bila balalin fil apa? Fil asah. Satu je yang ada khilaf. Yang lain zahirnya tak ada khilaf. Ulama mengatakan sesuatu itu perlu dibasuh dengan tiga sebab. Sama ada kerana najis, sama ada kerana hadas. Jenazah yang dimandikan bukan kerana dia ada najis. Bukan. Bukan kerana dia ini ada hadas pun bukan. Jadi sebab apa dimandikan jenazah? Maka disebutkan dalam kenak ikraman, untuk apa? Memuliakan si mati supaya dia keluar daripada dunia ini dalam keadaan yang paling bagus, iaitu tubuh dia bersih daripada najis dan seumpamanya. Jadi bukan sebab hadas, bukan sebab najis, tapi ikram. Faham? Ikraman. Bukan sebab hadas. Okey. Sebab apa? Kalau dengan sebab hadas, kalau contohnya ulama kata satu orang dia junub, kemudian dia meninggal dunia. Faham tak? Dan dia ni pula mati syahid. Mati syahid tak boleh dimandikan. Tapi dia ni belum lagi mandi junub. Adakah dia akan dimandikan junub? Wajib tak mandikan junub dia?
Tak wajib. Faham? Sebab apa? Bila dia meninggal dunia, maka taklif terangkat. Faham tak? Taklif terangkat. Satu orang perlu mandi junub, taklif tu atas diri dia. Bila dia dah meninggal dunia, tak ada taklif. Memandikan mayat tu bukan taklif atas mayat. Itu kan taklif atas orang yang hidup. Faham? Maksudnya kalau tak dimandikan, yang berdosa tu orang yang hidup lah, bukan orang yang mati. Tanggungjawab mandi junub adalah tanggungjawab orang yang, orang yang masih hidup. Sekarang ni dia dah mati. Faham? Bila dah mati dah tak ada, terputuslah taklif, maka tidak wajib dimandikan apa? Mayat yang ada junub. Tak wajib. Ataupun dia ni bukan mati syahid, kita mandikan dia, tak perlu nak niatkan mandikan junub dia sekali, tak perlu. Bas mandikan dia, mandi jenazah. Faham tak? Ikraman, bukan kerana hadas dan bukan kerana najis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ada soalan? Sebelum masuk pada perkara-perkara yang haram. Tak ada. Kita kena, bila belajar bab mandi ni, yang paling kena faham dulu sebab. Ada sebab, barulah ada musabab. Dia nak kena mandi ke tak kena mandi? Tengoklah berlaku tak pada diri dia sebab kena mandi. Kalau berlaku, barulah cerita nak kena mandi macam mana. Betul tak? Kalau sebab pun tak settle lagi, maknanya sama macam wuduk. Sebab dia nak kena ambil wuduk semula tu tak pasti, tak yakin, maka dia tak perlu ambil wuduk kan? Wuduk dia tak batal kan? Ha, samalah juga suci dia tak batal. Kalau berlaku syak, adakah berlaku pada diri dia sebab yang mewajibkan apa? Mandi. Maka belum lagi sabit hukumnya wajib mandi secara umumnya. Okey? Tak ada soalan? Allahumma salli ala Muhammad. Katakan jadi tu yang sempurna, yang dia banyak tak jadi buku manusia di mana ada baru tak cukup boleh dia dekat dia pun akan dia. Okay, duduk. Dia boleh masuk bawah satu tajuk fiqah bersalin. Faham? Fiqah apa? Bersalin. Perkara-perkara yang diletakkan hukum berkait dengan beranak. Apa perkara yang wiladah itu dikaitkan hukum dengannya? Apa perkara yang mana dia ada kaitan dengan beranak? Pertama, masalah mandi. Faham? Yang kedua, masalah iddah. Faham tak? Waulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlah. Ada kaitan dengan beranak tak? Masalah yang ketiga, masalah umul walad. Faham? Beranak juga. Masalah yang keempat, kaitan dengan talak sebahagian keadaan. Contohnya dia kata, kamu jatuh talak bila kamu beranak, maka ada kaitan dengan wiladah juga. Ha? Ada kaitan dengan wiladah. Maksudnya beranak itu, wiladah itu mensabitkan hukum. Faham tak? Mensabitkan hukum. Dan dia ada kaitan lagi nombor lima, berkaitan dengan nasab. Hukum yang berkaitan dengan beranak ni, yang kelima apa? Nasab. Ada kaitan berkaitan dengan sumpah nombor enam, berkaitan juga. Faham tak? Ha. Berkaitan dengan sumpah nombor 6. Jadi beranak ni berkaitan, satu lagi berkaitan dengan nifas nombor 7. Berkaitan dengan apa? Nifas. Okey, habis. Mungkin ada lagi. Jadi secara setakat ni kita sebut ada 7 hukum yang ada kaitan dengan masalah beranak. Beranak tu sini ada hukum. Faham tak? Kita fokus pada masalah
mandi. Disebut kat sini, beranak ada dua jenis. Satu, wiladatun bila balalin. Wiladatun ma'a balalin. Ma'a tu maksud bi balalin. Bersama. Bersama dengan balal. Cuba tengok. Wiladatun ma'a balalin tak ada khilaf. Tak ada khilaf daripada segi mewajibkan mandi. Yang ada khilaf itu wiladatun bila balalin. Apa maksud perempuan tu? Dia beranak tanpa ada balal. Maksudnya anak tu keluar kering. Langsung tak ada lendir, langsung tak ada, apa pun tak ada. Ha. Ada khilaf kan fil asah. Dalam syarah kepada Al-Yaqutun Nafis. Bila pengarang tu bawa masalah wiladah bila balal. Maka ada orang mempertikaikan, dia kata mana ada perempuan beranak tak keluar langsung lendiran, mesti kena keluar air ketuban ke apa benda. Mana boleh budak tu keluar kering, badan ni mesti salut. Faham tak? Dia kata betul. Memang kebanyakan keadaan wiladah itu berlaku ma'abalal. Tanpa menafikan wujudnya keadaan yang mana? Bila balal. Walaupun sedikit, maka adalah. Kita kata benda tu jarang, tapi ada tak? Ada. Kalau ada, maka sabitlah ada. Faham tak? Dan beliau sebut perempuan yang banyak bersalin macam ni, perempuan yang banyak bersalin yang bila balal ni, perempuan jenis keturunan Kurdi, Kurdistan, orang Kurdi, dia banyak jenis beranak bila balal. Faham? Jadi kenapa, cuba tengok, kenapa ada khilaf antara wiladah bila balal dengan wiladah bi balal? Kenapa ada khilaf? Kita kena tahu apakah sebab kenapa perempuan bila beranak kena mandi. Apa dalil dia? Kalau masalah dukhul hasyafah tu ada hadis, izal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Faham? Memang ada hadis. Ada hadis innamal ma'u minal ma', maksudnya air mandi itu wajib kalau keluar air mandi. Tapi wiladah ni beranak tu, apa elak dia kena mandi junub? Apa ilat dia? Faham tak? Ha. Cuba baca syarah. Beranak tu apa ilat? Wakada wiladatun bila baladin fil asahi li'anna al-walada maniyyun aqil. Wa sani yaqulu al-waladu la yusamma maniyyan. Wa al-awwali yasimul ghuslu aqibaha. Dakarahu fi syarhi al-madani. Faham? Itu elak dia. Kalau kita cari dalil khas yang kata siapa beranak maka mandi, tak ada. Dia kembali kepada masalah mani munaqid. Seperti mana keluar mani, kan? Keluar mani tu mewajibkan mandi, kan? Maka dia kata anak ni, dia ini adalah hasil daripada mani. Jadi bila keluar anak macam keluar mani. Faham? Seperti mana kalau keluar mani kena mandi, maka keluar anak pun kena mandi. Maknanya dia punya dalil, dia ambil daripada dalil innamal ma'u minal ma'. Faham? Tapi elat ni, yang dalam kitab ni, elat bahawasanya kenapa kena mandi kalau wiladah ni, li'anna al-walada maniun mun'aqib. Ini satu elat yang diberikan oleh fuqaha Syafi'i. Tapi sebenarnya ada elah yang lebih rajih. Boleh tengok dalam kitab Bushrul Karim apa ilah dia. Faham tak? Apa ilah dia? Kamu tengok nanti. Saya cakap apa? Tengok dalam Bushrul Karim. Kita nak tengok esok siapa nak kena. Mani munaqid. Itu satu ilah. Tapi dalam kitab tu didhaifkan ilah tersebut. Kemudian setelah kita faham tu, maka mulalah dibincangkan. Kalau satu orang perempuan dia beranak, kepala baby keluar, ada sedut balik. Contohlah, hebatlah orang nak bagi keluar, keluar terus kan, keluar sedut balik. Dia kena mandi junub tak? Ha? Kena mandi tak? Satu lagi masalah. Masalah apa? Nifas.
Kita belajar dalam nifas. Nifas ni adalah darah yang keluar bila rahim sudah kosong daripada anak. Kosong. Kosong tu maksudnya dah keluar semua sekali. Kalau perempuan tu melahirkan anak kembar, satu orang dah keluar, seorang lagi dalam perut, tengah-tengah tu ada keluar darah. Itu bukan nifas. Faham? Sebab apa? Belum mutabik dengan definisi nifas. Nifas kosong. Sekarang tak kosong lagi. Ada lagi anak. Jadi contohlah kalau jarak anak pertama dengan anak kedua tu seminggu, dalam seminggu tu dia ni ada keluar darah, maka darah tu bukan nifas. Dia panggil istihadhah ke dan fasad ke, tapi bukan nifas. Faham? Dalam masalah wiladah ni, dia tak ada syarat keluar penuh. Tak ada. Dia keluar separuh je, masuk balik ke, kena apa? Kena mandi. Sebab kita telah elatkan dia adalah mani munakik. Faham? Bila mani munakik, kalau keluar mani sikit pun kena. Kena mandi. Keluar apa tu, masuk balik ke apa semua, itu semua kena apa? Kena mandi. Faham? Maka soalan dia kembali kepada, adakah kalau dia ni tak beranak sempurna? Faham? Dia tidak apa? Beranak sempurna. Contohnya bak nifas. Dalam kita kata, perempuan yang beranak walaupun mudghah, seketul daging, walaupun janin tu seketul daging. Mudghah ni daging ke darah? Mudghah. Mudghah darah lah. Darah. Maksud bawah lagi daripada alaqah. Summa min mudghati, summa apa? Ha? Sialah. Summa apa? Alaqah darah. Mudghah daging. Ha, betul. Alaqah dulu baru mudghah. Maksud walaupun sekadar mudghah, walaupun sekadar alaqah, maka darah yang keluar lepas tu dikira nifas. Tak ada syarat keluar baby sempurna. Faham? Yang kata nifas ni darah yang keluar lepas beranak kan? Bukan syarat beranak sempurna, tak. Walaupun gugur, walaupun keguguran, darah yang keluar lepas keguguran dikira sebagai nifas. Samalah juga dalam soal ni. Walaupun dia tak beranak sempurna, kalau dah berbentuk baby, lagilah apa, dikira apa? Wiladah yang kena mandi. Sebab kan elat dia mani munakhid. Tak kisahlah anak tu hidup ke, anak tu mati ke, tak ada point kat situ. Ataupun dia ni hanya seketul apa? Daging. Daging tu kan berasal darah. Darah tu berasal mani. Jadi daging tu juga dikira mani munakhid. Faham? Darah tu juga dikira mani munakid kalau disahkan. Maksudnya keluar ketul, kalau disahkan oleh bidan, yang ketul ini adalah ketul yang kalau dia besar dia jadi anak. Takut yang keluar tu ketumbuhan. Faham? Itu dia ada masalah, dia panggil perlu disahkan oleh qawabil. Qabilah ni maksudnya bidan. Yang keluar tu adalah sesuatu yang asalnya adalah janin. Faham tak? Kalau keluar benda lain, keluar nampak bentuk macam ketul kan, tapi dia bukanlah asal janin, maka tak kira. Faham? Sebab jelaslah sebab apa kita perlu pastikan. Sebab kita telah meletakkan hukum itu di atas mani munakid. Faham tak? Itulah jawapannya. Wiladah bila balal. Dan kenapa wiladah bila balal tu ada khilaf? Mereka yang mengatakan wiladah bila balal ni tak kena mandi, tak senuh. Mereka kata elat